Qala musallim <tell> rahimahullahu ta'ala Wa ada wa naf'a fi ulumi fi daraini amin Wa amma burhan ujubil wahdaniyati lahu ta'ala Dan adapun dalil wajib Maha Esa bagi Allah ta'ala Fali annahu maka yaitu karena bahwasannya Laulam yakun wa'i dan jikalau bahwasannya Allah ta'ala tidak Esa Lazima ala yujada syai'un minal alam Ini saya lazimlah wajiblah bahwa Tetaplah, tidak didapati akan sesuatu daripada alam ini. Tidak didapati kalau dikatakan Allah tidak esa. Kenapa Liluzumi aja sih naizin karena wajib lemah Allah ketika itu? Iya yeah, kalau dikatakan Allah tidak esa, Allah dua lemah, orang kalau dua lemah, yeah. langit punya berdua lemah, langit punya bertiga lemah, orang yang hebat itu sendiri. Gitu. yang hebat tuh sendiri punya saya sendiri gitu. punya siapa rame-rame ya gitu. Ya. Allah apalagi sendiri kalau punya suatu sendiri punya siapa rame-rame sendiri dong oh. Allah sendiri He hebat yakni menghendaki ya ini anna burhanna kauni maulana wahidan bahwa dalil keadaan Allah Tuhan, Tuhan, kita satu esa la nazira la fil uluhiyati tidak ada banding baginya pada ketuhanannya anna ubawasan laukana wa ausanin jika ada bersama Allah yang kedua ada Allah kedua ya yeah. Allah kedua, Tuhan kedua, lazima ni saya lazimlah Allah yujad dan Shayun min alami tidak didapati sesuatu daripada alam ini berantem Yang satu bilang begini, yang satu bilang begitu berantem. Iya. Liluzumi ajazihi izin karena lazim lemahnya ketika itu lemah orang kalau berdua ya lemah. wa jika alun itu mustahil. Kenapa li anau hissi wal Karena bahwasannya dia itu bersalahan. Ya kenyataan dan pandangan mata yang kita lihat sekarang. Hmm. Wa bayan zalika penjelasan mikan itu annahu bahwasanya taqaddama telah lalu ujub umumi qudratillah ta'ala bil mumkinati. Telah terdahulu oleh wajib umum kuasa Allah taala dengan segala yang mungkin. Falau qadara mawjudun lahu min al-qudrati al-mumkinin ya Mislu ma lau li maulana jalla wa azza lazim inda ta'ul kitul kal qudrata ini ala yajra syai'un minal alami bihi ma jika lo mampu oleh yang maujud baginya daripada ya Walau quddira gitu aja ya falau quddira maujudun jika lo di akan maujud akan adalah baginya minal qudrat daripada qudrat ala mumkinin ma ada sesuatu yang mungkin ya, ma ni taukidnya misal seperti ma sesuatu lau lima ulana kepada Tuhan kita jalla wa azza lazim maka qala tetaplah wajib la inda ta'alik ketika bermuta'alik tilkal qudrata ini demikian itu dua kekuasaan ala yujada syai'un bahwa tidak didapati sesuatu pun minal alami bihima daripada alam ya dengan keduanya ya lima yalzam ali tahsil hasil karena lazim atasnya menghasilkan yang sudah hasil au kaunul asanil wahidi asraini atau keadaan bekasan yang satu ya itu dua bekasan li anal mas'alata karena bahwasanya masalahnya itu mafrudatun bima la yan karena masalahnya itu ya ditentukan pada apa yang tidak terbagi kal jauhari al-fardi seperti jauhar al-fard fala buddha maka enggak boleh enggak min ajzihima daripada lemah keduanya in lam yujad bihima jika tidak dapati ya iya dengan keduanya au min ajzi ahadima atau lemah dari salah satu keduanya in ujida jika didapati bi ahadima dengan satu dari keduanya dunal akhari tidak yang lain wa dan wajiblah ya wa ya Dan wajib min ajazi ahadihima ajazul Dan wajib daripada lemah salah satu keduanya oleh lemah yang lain. Dia ya, no, karena bahwasanya dia sepertinya sama. Orang ada berdua kita umpama yang satu ya sakit perut, yang satu sehat. Pasti ntar yang satu juga bakal enggak lama bakal sakit perut sama. Ya. Ini ya, kalau ada dua tuh ya pasti lemah, ya. pasti lemah. Kalau ada dua pasti lemah. Kenapa? Sejenisnya. Walaupun dia kagak berkelahi, nggak berantem, tapi lemah. Yang satu sehat aja, yang satu sakit aja. Iya sekarang sehat, nanti sakit sama sama yang satu. Iya. punya pesantren sendiri punya ama punya rame-rame mana mana bagusan sendiri rame-rame yang satu ngatur begini yang satu ngatur begitu enggak kuat tapi kalau sendiri ya berkibarlah bendera aku ya <laughs> kuat kalau sendiri punya perusahaan berdua punya perusahaan berdua sama punya perusahaan sendiri mana bagusan sendiri kalau berdua bertiga berempat apalagi yang satu nyopet yang satu nyolong yang satu ngerampok apa yang terjadi itu perusahaannya bangkrut nggak sesuai sendiri yang hebat hmm. Wa iza lazima ajzuhuma apabila tetap ya, oleh lemah keduanya fi hadzal mumkin pada ini yang mungkin lazima ajzuhuma wajiblah wajiblah tetaplah mestilah lemah keduanya bisa ini mungkin nanti pada segala yang mungkin idza farqo karena enggak ada perbedaan wa zalika yastalzimu istih yastalzimu istihala taujudil awadisi wa wa dan itu melazimkan mustahil adanya segala yang baharu itu mustahil Kenapa li anna khilaful yani karena bahwasanya itu bersalan dengan pandangan mata kita. Kenyataannya kita lihat Allah Maha Kuasa. Ya. Pasti yang ciptakan yang Maha Esa. Wa ajzima apabila telah tampak wajib lemah kedua salah satu dari keduanya lemah daripada keduanya ma ittifaq. Ya serta semakhatnya. Fa al ikhtilafi abyanu. Maka bersama ikhtilaf itu lebih nyata Ya. Yeah. Iya, hmm. yeah, perbedaan itu ya pasti lebih jelas sudah pasti nanti akan ada ya yeah, perselisihan. Wa bi adza turabu dan dengan ini dapat uh, ta'rifu engkau ketahui annahu akan bahwasanya la ta'sira li qudratina fi syai'in min af'alina wa ila lazima ma Bahwasanya tidaklah memberikan pengaruh bagi kuasa kami pada sesuatu daripada segala perbuatan kami ini dan jika enggak maka lazimlah apa yang telah terdahulu. Wal itiqadu sahih, itiqad yang benar adalah anallaha bahwasanya Allah khalaq li ibadil ibadi. Allah menciptakan bagi hamba-hamba kudratan. Ya. Ya, bahwasanya Allah men... bahwasanya Allah taala anallaha khalaq bahwasanya Allah taala bahwasanya Allah taala yang telah menciptakan bagi hamba-hamba itu adalah kudratun ala af'aliha ikhtiyariyati tuqarinuha wa la tu'asilu fiha ya bahwasanya Allah ya telah menciptakan bahwasanya Allah ya nah ya. annallaha khalaqa lil ibadi qudratan ala af'alihim ikhtiyariyati gitu ya ala af'alihim ikhtiyariyati Anallah an bahwasanya Allah kholak lil ibadi kudratan. Bahwasanya Allah Taala telah menciptakan bagi hamba akan kekuasaan atas segala perbuatan-perbuatan mereka yang sifatnya ikhtiaria, ya. Tukori nuha walatu asirupiha yang menyertai akan dia dan tidak memberikan pengaruh padanya. Enggak ada yang memberikan pengaruh tu, ya, perbuatan itu. Jadi siapa yang memberikan pengaruh? Wa an al muasirahu wahdahu. dan bahwa yang memberikan pengaruh yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nih berbuat yang kasih berbuat adalah Allah. Allah kita melangkah, kita berjalan, yang kasih jalan, yang kasih langkah Allah. Allah enggak ada yang sampai siapa enggak ada. Kalau umpama kita bilang saya yang bisa melangkah, ini saya bisa melangkah. Ayo terkau setruk siapa ya? Bisa enggak ente melangkah kalau setruk? Nggak bisa nauzubillah, na nauzubillah, ya. Mudah-mudahan na kita sehat panjang umur. Amin. Itu bukti bahwasanya bukan kita yang berbuat, bukan kita yang kuasa, tapi Allah Subhanahu wa taala. Jangan jangan sombong kita sama sekali, jangan sombong. Punya ilmu juga, jangan sombong. Mau entar dikasih sama Allah sakit, tuh sakit langsung. Geger otak makan makan bilangnya makan 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 dikasih Dibawain piring ama nasi ama sayur bukan bukan ini makan mana air nggak tahunya oh mau enggak begitu iya terbalik tuh artinya apa kita nggak kuasa siapa yang kerja begitu oh Allah jadi jangan kita sombong punya otak yang cerdas, punya badan yang kuat, jangan sombong. Karena yang gerakin adalah Allah. Allah kita nggak punya apa-apa, kita nggak bisa apa-apa. Ya, maka orang yang tawadu berendah diri itu orang yang tauhidnya hebat. Orang yang sombong, orang yang tauhidnya rendah. Dan orang yang sombong bakal kalah. Orang yang tawadu bakal menang dan mulia wal qudratu tu jidul af'al al ikhtiyariyah indaha la biha kanari binisbatin al ihraqi wallahu al muwafiq qudrat sifat qudrat itu mengadakan segala perbuatan yang sifatnya ikhtiyariyah ya di sisinya tidak dengannya ya mengadakan jadi Allah yang adain ya seperti api dengan nisbat kepada membakar يا والله اعلم بسوال والله